praktekkan cara perbanyak tunas dari ubi jalar. Jadi umbinya ini akan kita rendam di air ini. Ini kita isi air bersih, teman-teman. Lalu kita siapkan tusuk gigi untuk menopang ubi ini nanti pada saat kita masukkan ke gelas ini biar tidak jatuh terus ke bawah, teman-teman. Jadi pertama-tama kita potong dulu ujung bawah dari ubi jalar ini, teman-teman. Kita potong yang rata seperti ini. Habis itu kita tusuk di sampingnya dengan tusuk gigi. Ya, seperti ini, teman-teman. Baru kita masukkan ke dalam gelas. Usahakan umbi menyentuh air sekitar setengah senti. Nah, ini ada empat saya buat, teman-teman. Kita lihat airnya, ini level airnya sekitar setengah senti menyentuh ubi jalar, teman-teman. Lalu kita simpan di tempat yang agak teduh. Sudah 1 minggu, teman-teman, tunasnya sudah ada muncul, lumayan tunasnya muncul, teman-teman. Nah, ini kita lihat akar sudah mulai keluar. Akarnya sudah mulai ada, teman-teman. Nah, ini setelah 2 minggu, teman-teman, akar tambah panjang. Nah, ini juga akarnya tambah panjang, teman-teman. Kalau tunas sudah agak tinggi begini, teman-teman, sudah siap kita pisahkan dari ubi jalar. Untuk selanjutnya kita rendam kembali sekitar 1 minggu untuk menumbuhkan akar. Nah, nanti di sini akan kita lepas, teman-teman, tunasnya. Ya, usahakan kita congkel sedikit dengan umbinya seperti ini, supaya akarnya akan lebih cepat tumbuh nantinya, teman-teman. Jadi cara ini, teman-teman, bisa kita praktekkan di rumah kalau kita tidak ada stok langsung dari batang ubi jalar. Jadi biasanya ini kita perbanyak dari umbi seperti ini, teman-teman. Nah, nanti
nanti di sini akan keluar lagi tunas baru teman-teman. Sekitar sini, sekitar 3-4 hari ke depan akan keluar lagi tunas baru di sekitar sini. Jadi nanti tunasnya akan banyak. Nah, ini sudah selesai saya pisahkan tunasnya yang agak panjang. Jadi tunasnya ini akan kita rendam ulang lagi sekitar 1 minggu untuk menumbuhkan akar. Setelah itu siap kita tanam teman-teman. Ketinggian air ini sekitar 2 cm teman-teman. Jadi ini akan saya simpan lagi di tempat yang teduh sekitar 1 minggu untuk menumbuhkan akar. Nah ini teman-teman, setelah 3 minggu ini akarnya tambah panjang, tunas baru ini agak tinggi-tinggi lagi. Ini teman-teman, kita lihat bekas dongkelan tunas itu hari masih kelihatan ya. Akarnya tambah panjang teman-teman. Di sini juga bekas dongkelannya masih kelihatan. Nanti sini tunasnya. Ini juga teman-teman, bekas dongkelan. Ini tunas baru. Nah, ini masih sudah tinggi malah, siap kita lepas juga nanti untuk kita rendam selanjutnya. Nah, ini yang sudah 1 minggu saya rendam teman-teman. Kita lihat akarnya sudah keluar. Nah, kalau sudah seperti ini, siap kita tanam teman-teman. Nah, yang ini juga akarnya sudah keluar teman-teman. Tempat untuk menanam ubi jalarnya. Ini kita lihat sudah ditumbuhi sama rumput. Jadi sekitar 3 minggu sebelumnya media ini sudah saya siapkan teman-teman. Jadi sudah ditumbuh rumput. Jadi siap sudah untuk kita tanami. Nah, di pinggirnya ini saya bolongin seperti ini. Ini juga saya lubangin teman-teman. Nanti di sini di setiap sampingnya ini akan kita tanami juga. Nah, di sini juga. Jadi di atas kita akan tanami, di sampingnya sini juga akan kita tanami teman-teman. Jadi keliling. Nah, ini kita lihat ini. Jadi sekitar jarak 1 jengkal saya buat lagi lubang seperti ini teman-teman. Nah, di sekitar sini juga. Jarak lubang ini sekitar 1 jengkal teman-teman. Nah, ini markisa. Jadi markisa ini akan siap kita tanam juga, nanti akan kita buatkan video teman-teman cara nanam markisa. Nah, ini teman-teman, jadi karung sak ini saya lapis 2 seperti ini. Jadi supaya akan lebih tahan lagi kalau kita lapis 2 seperti ini teman-teman. Di atasnya ini nanti bisa kita tanami sekitar 8 pohon. Terus untuk di sampingnya ini sudah saya lubangi sekitar 12. Jadi di untuk satu sak karung ini ada sekitar 20 pohon nantinya teman-teman. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam organik. Terima kasih.